What's up guys, welcome back with me di game Gauntlet of Iron. Oke guys, jadi tadi gue baru aja menemukan satu game ini di Steam. Dan kayaknya ini akan menjadi game yang cukup memancing emosi dan membutuhkan kesabaran coy. Jadi kalau gitu pasin dulu kalian kasih like dan subscribe YouTube channel gue. Kalau udah, langsung aja kita main bareng game yang satu ini. Let's go. Oke guys, jadi sekarang di sini gue melihat ada ayam. Ini kayak ayam di game Crow Zero, tau gak sih? Abis itu di kanan bawah kenapa ada muka nih om? Coba ya ngapain muka nih orang ya? Mungkin dia developernya. Abis itu ada muka anjing, ada muka bebek. Oke, okay. Yaudah langsung aja kita coba yang hard mode. Oh, belum bisa. Yaudah, easy mode mau gak mau. Dan kalau gitu langsung aja kita mulai yang pertama, idiot proof. Oke, okay. Gimana cara main game yang satu ini? Oh, pencet. Oh, I see. Oh, oke, okay. Pencet space buat lompat. Astaga. Oke, okay, paham. Kita cukup pencet space buat lompat. Dan kita bisa lompatnya jauh. Oh, hey, apaan tuh? What? Apaan tuh? What? Tiba-tiba gue nge-unlock apa itu? Oke, okay. Bau-baunya kok kayak ini ya, kayak trap dungeon ya, kayak trap adventure ya bau-baunya ya. Oke, okay, masih gampang. Kita cukup lompat-lompat kayak gini doang. Sejauh ini masih gampang dan pencetannya cuma astaga, ku jatuh cinta. Oke, okay, let's go. Oke, okay, let's go. Hah, masih ya, oke lah, belum begitu memancing ya. Cuma pencet-pencet gini doang. Oke. Okay. Astaga, speed. Oh, mamai. Speed dia bisa makin pelan gitu ternyata ya. Oke, I see. Tadi gua ngebuka sesuatu di mana ya? Tadi kayak doeng tiba-tiba ada box gitu. Ya nggak dapat lagi, tadi gua beruntung banget berarti ya. Oke, gua kayak mesti mentingin speednya juga deh, jangan sampai nih biji atau nih bola berhenti di tengah jalan gitu ya. Kagak bisa lewat nanti kita ya. Alright. Oke. Okay. Astaga, dikit lagi gua koit, bayangkan. Huh, yaudah, let's go. Wow, kebuka, nice. Gua gak tau tapi tuhnya buat apa, tapi kayak seneng aja coy kebuka gituan. Bikin happy aja gitu, huh. Let's go. Oh, kita bisa lompatnya jauh coy. I see, let's go bijiku. Bijiku. Maksudnya, ini bola bintang ini ya, let's go. Oke, okay. Astaga, let's go, oke, okay, cakep, ini harus ngapain? What, itu kok bentuknya kok miring-miring gitu coy. Oke, okay, I see, apa mungkin kita harus ngelompatin langsung jauh ke depan? Oke, okay, kita coba aja. Wow, ini game sih menarik loh, bentukannya sih kayak bola-bola begini doang, tapi lumayan memancing gitu, lumayan bos. Let's go. Ha. Oke. Alright. Ow, mama. Astaga, dikit lagi itu loh. Oke, let's go. Please nyampe. Oke. Akhirnya gila, gue butuh berapa lama yang gue butuhkan akhirnya kita masuk ke level berikutnya. Adapt or die. Alright. Oke. Ini kita I see bro. Kita bisa gerak-gerak kiri kanan sekarang. I see itu kayak gitu contohnya, itu cuma contoh ya. Let's go. Kita sekarang masuk ke level kedua, kita bisa gerak kiri kanan. Alright. Kalian jangan tertipu sama musiknya yang seakan-akan kayak enjoy gitu ya. Jangan tertipu coy. Sumpah. Ini kacau dah, bikin emosi lah pokoknya ya. Kita mesti kiri kanan. Alright. Astaga. Alright, bagus kiri. Kita bisa sambil jump kah? Oh, bisa lompat sambil jump ternyata. I see. Oke. Boleh dicoba tuh kayaknya tuh ya. Lompat sambil Oke, I see. Bisa kayak gitu ternyata. Oke. Kok enggak wait. Kok enggak ngomong bisa kayak astaga. Kok nggak ngomong bisa kayak gitu ya. Lumayan tuh. Oke, udah mulai paham sama ini game ya. Let's go. Itu kenapa di kiri-kiri ada yang ngikutin sekarang coy? Apa itu ada yang ngikutin kayak gitu sekarang? Oke, tunggu dulu, gue fokus dulu.
Gua fokus dulu, kita mesti pastiin jatuhnya tepat coy. Oke cakep. Kita mesti pastiin. Oke cakep. Cakep. Apa sih? Apa sih? Oke let's go. Let's go, fokus. Jangan sampai itu apa ya? Ada domba-domba kayak gitu ya? Kenapa bisa ada domba nih? Mohon maaf nih. Kenapa bisa? Oke. Oke, cakep. 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 Gila kayak. Oke, ini kok. Oh, oke. Oke, kok bolanya pecah tiba-tiba. Oke. Astaga, itu di ujung udah selesai tuh. Alright, udah ketemu si domba, berarti musuhnya udah lumayan nih kita ya. Oke. Geser, geser, geser. Oke, geser, geser. Geser, oke, cakep. Cakep, 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 cakep. Come on. Come on. Oke, cakep. Geser, geser. Lompat yang ini. Cakep. Cakep. Oh, please, please, please. Oh my god. Oke, oke, oke. Hei, udah di ujung tanduk itu. Come on, nah, nice, nice. Akhirnya bro, akhirnya kita masuk ke stage ketiga all together now. Dan tiba-tiba bolanya berubah warna. Oke, okay. Wow, wow, wow. Boleh-boleh ya, bikin mata pusing juga ya. Oke, gak apa-apa, mungkin kita udah lewat stage kedua yang jahanam itu coy. Dan kita masuk ke level ketiga. Dan kenapa sekarang kok ada tembakan-tembakan gitu nih kalau gue geser aja. Oh, bisa. Oh, wow, ini sih pusing loh. Gue gak bohong loh, itu pusing loh mata digeser-geser kayak gitu. Set. Mantap. 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 Mantap, mantap, mantap. Apaan itu? Gua gak bohong, sumpah ini gua kayak udah 10 menitan di stage ini dan mata gua sekarang sakit. Sumpah coy, come on lah, itu atasnya udah banyak banget itu. Gua gak tahu itu apaan, kayak tiap mati nambah 1. Ayo dong, tolong dong. Bayangkan. Astaga. Oke guys, dan akhirnya kita langsung aja masuk ke level keempat ya tadi. Ya udahlah, gue udah lewat lah ya. Dan let's go guys, let's go. Gila itu level 3 sih susah banget, gue gak bohong. Dan sekarang, oke, gimana cara kita? Oke, dan bola gue pecah. What? Bawah masih ada? Oke, ya matiin aja udahlah, matiin aja lah. Biarkan dia terjun ke bawah tanah. Gila, level 3 sih tadi bikin sakit mata loh coy. Yeah. Ya udah let's go, kita langsung aja masuk ke level keempat. It's not a falcon apalah itu, entahlah. Itu bisa apa itu? Oke. Okay. Alright, dan sekarang kita kayak oke, Let's go. Target gue seenggaknya kita tembus sampai level kelima lah ya. Yeah. Jadi let's go. It's not a Falcon Mobile game. Apalah kau ngomong apalah, tak peduli aku lah. Tadi happy bawahnya moodnya mau record begitu. Oh my god. Ambil di sisi sini langsung balikin ke sini. Oke. Okay. Balikin lagi ke sini. Oke. Okay. Balikin lagi ke sini. Wah, jauh kali lah. Oke, okay, nice. Let's go. Level 5, bro. Let's go. Level 5, level... Apa ini? Weh, apa itu? Kok ada gitu-gituan? What? Waduh. Ngajak gelut lu. Waduh. Oke, okay, bisa. Let's go. Udah 60 mati. Bayangkan, coy. Bayangkan. Ini gimana terus? Oh. Kayak langsung. Oh. Oh, cuma boleh kita klik-klik doang ya, kagak boleh. Ah, udah mati aja lah sana. Mati dulu, pecah dulu sana ye. Pelan banget. Pelan banget sumpah. Tapi siapa tahu perlahan tapi pasti ya coy. Pelan banget sumpah ini. Oke, gua gak tahu ini speed gua udah abis gitu loh coy. Oke, tapi kayaknya perlahan tapi pasti nih, pelan-pelan nih daripada cepet-cepet ya. Mending pelan-pelan kayak gini kayaknya oke, udah makin cepet. Udah build speed. Oke, okay, let's go. Itu,
Ayam misi dong. Oke. Oke, cakep coy. Sumpah coy. Yes. Yes. Perlahan tapi pasti coy, dan kita masuk ke level berikutnya. What? Oke lah guys, kayaknya udah cukup lah ya, kita akhiri saja sampai sini videonya, semua permainan bodoh ini ya, yang sangat memancing emosi dan udah nyampe target juga level 5 ya. Jadi kalau gitu thank you banget ya buat kalian semua yang udah nonton video ini. Be sure to give me a big thumbs up if you enjoy the video, and see you guys in the next video. Udah lah ya, bye bye.